Halo, selamat sore. Ini saya ada di Malioboro. Nah, tepatnya ada di Mall Malioboro. Di sini karena long weekend atau hari libur yang panjang, ramai sekali tadi jalanan macet. Kita ke sini mau ngapain, Ki? Dung 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 dung. Kita akan menonton orang kotean. Apa? Kotean, sahur sahur. Oh, pokoknya pengen mikir apa? Cakok kakek mikir. Lo nek anak wong kotean ki ngomong sahur sahur ngono ya. Maling, maling. Kita lagi nunggu siapa, Ki? Anak-anak baris ke baris. Anak ya kakek aneh ya lur. Nah, ini masih terpantau tidak begitu ramai, tapi orang-orang udah pada duduk di pinggir-pinggir. Nanti pasti mereka berdiri di pinggir situ. Aku tidak mau wiroyan dan tidak mau tidak terlihat. Jadi aku memutuskan untuk menonton di sini. Nah, di depan Mall Matahari sampingnya ini. Bawahnya air putih. Oke, Ki. Habis nonton kita apa? Kamu tadi bilang apa? Gowo banyak putih. Iya. Apa? Lo kan gowo. Lengkap. Oke, sudah lengkap. Nanti kalau kelaparan tinggal makan pisang, minumnya tinggal minum air putih saja. Irit lur. Yang penting kita dapat hiburan tontonan gratis dan tempat VVIP. Berarti nanti kita nggak jadi makan angkringan ngehot, kita makannya gedeang. Banana. Gedeang. Banana. Pokoknya ini lur, urip ning Jogja iki kaya ngene. Apa dikit-dikit pasti ada hiburan, entah di Malioboro atau di mana. Jadi kalau kalian mau hidup di Jogja itu ya, misalnya kalian galau dikit itu langsung gas Malioboro, terhibur oleh bapak-bapak itu yang sedang bernyanyi atau sedang berjoget, main angklung, banyak sekali hiburan di sini lur. Nah, itu Kakak Samba. Kakak Samba. Nah, itu Kakak Samba lur, malu-malu kucing. Dia belum pernah ketemu sama Tante Kiki. Lele. Kita diundur tanggal 10 Juni, Ki. Alasannya kenapa? Barong.